Pool of Sacred Tears. Huh? The Pool of... This is where Oogway unraveled the mysteries of harmony and focus. Gosipin Cina, pasti di pikiran kita ialah Indonesia. Ya, dua sejoli ini susah terpisahkan. Walaupun banyak yang gak setuju, Bor. Nih, ya nih orang selalu membuat gebrakan di dunia. Dari produk yang murah sampai produk tak dikira-kira pun mereka buat, Bor. Dan ini adalah Gelip Panda. Lihat, Bor, depannya. Ya, seperti panda. Matanya yang bulat. Tolong, gua lagi serius, Google. Singkirin. Singkirin nih. Lampunya yang besar, bulat, dan grill yang hitam melebar. Mobil ini ialah copy paste dari hewan panda, Bor. Ya, maskot dari negara Chinese. Inilah beberapa wanita cantik Chinese cocok untuk direview, Bang. Nyamber aja kayak janda tetangga gua. Mampus lu, Google. Oke, lanjut, Bor. Tak usah banyak cakap lagi. Mobil mini ini memiliki mesin yang lumayan, Bor. Berkapasitas 1300cc, 4 silinder, Panda ini memiliki tenaga maksimal 85 horsepower dan torsi maksimalnya 110 Nm di 5200 RPM. Tak ketinggalan, ada ABS dan ABD, Bor. Ya, nggak usah khawatir soal keamanan, walau tak ada airbag, Bor. Nah, untuk bagian belakangnya, lihat, Bor, lampunya. Oke, ada cakar-cakarnya gitu, Bor. Ya, seperti kaki panda. Sangat-sangat imut, Bor. Dan untuk kalian yang punya pacar, si panda ini cocok untuk si doi. Gak usah pelit, Bor. Diputusin mampus lu. Aduh, mau putus aku. Please. Coba putus. Dengan lebar mobil 1630 mm dan panjang 3600 mm, si panda imut ini cocok melintasi gang-gang kebut bacok Indonesia, Bor. Berani ngebut kaki sama kepala pisah, Bang. Ya, pisahlah. Aneh juga kalau nyatu. Mobil small hatchback ini memang diperuntukkan untuk kota-kota besar yang penuh kemacetan. Selain itu, mobil ini cocok untuk digunakan harian, Bor. Karena konsumsi bahan bakarnya mencapai 1 banding 18. Mantul. Dibuat tahun 2010, Gelip Panda ini dibanderol kisaran harga 40 jutaan. Ya, cocoklah untuk bersaing melawan Kia Picanto, Hyundai Atos, dan Visto, Bor. Kami tak akan lupa membahas dalemannya. Ya, karena ini bagian yang gua suka, Bor. Membahas daleman cewek terutama. Maaf. Melihat ke dashboard, mobil ini mirip-mirip Mini Cooper, Bor. Nah, ini nih. Jangan gibahin fiturnya, Bor. Bahkan dengan harga yang murah, mobil ini berani diadu dengan merek Jepang lainnya, kata direktur PT Geli Motor Indonesia, Bor. Memiliki power steering, power window, rear defogger, headlamp leveling, dan electric mirror. Yang pentilannya bisa digoyang-goyang, Bor. Ya, sama seperti Suzuki Swift. Dan juga rada sempit kabinnya, Bor. Ya, maklumlah mobil kecil. Si kecil sempit menjepit. Gua suka itu, Bor. Untuk spare partnya, mobil ini susah didapat. Tapi jangan ragukan warga kita, Bor, jika nggak bisa mengoplos-ngoplos produk. Santai! Untuk pajaknya, bisa kalian lihat di deskripsi, Bor. Ya, jadilah penonton yang aktif. Dan untuk kalian yang berencana membeli mobil ini, saran gue ikut GOC, Bor. Geli Owner Community. Bukan JOC, Bor. Janda Oleng Community. Joko Oleng Godak Rondo, ya tuh. Ancur. Nah, itulah, Bor, review singkat tentang Gelip Panda. Ya, nggak usah lama-lama, Bor. Toh kalian juga nggak bisa tahan lama. Maaf. Ingat kota, ingat pulsa. Thanks. Oke, thank you buat kalian semua yang sudah nonton channel Oto Receh ini sampai selesai. Harusnya video ini sudah selesai, Bor. Ya, tapi berhubung ada yang nyindir video ini kependekan, makanya gua lama-lamain, Bor. Sambil nunggu 10 menit deh ya.
Nah, mungkin gua sambil bacain komentar lu pada Bor. Tapi buat kalian yang pengen close atau ganti video, bisa klik link di atas Bor. Tapi kasih jempol ke atas dulu Bor, baru lu pindah video. Nah, komentar pertama dari Dika Bepa. Aduh, kependekan Bor videonya. Macam ngamar lagi week-week, enak waktunya habis Bor. Anjay, gua tahu perasaan lu Bor. Pasti rasanya enggak karuan tuh. Tapi pertanyaan gua, lu bisa kuat lama enggak? Mungkin selagi gua baca komentar kalian, enaknya kita bikin challenge Bor. Dan gua ini terinspirasi dari channelnya Rai Buat Trailer, yang dia juga terinspirasi dari channelnya Nap King. Jadi jika gua tulis kata milk di Google search dan yang keluar payudara, video ini kelar Bor. Ya, sambil gua bacain komentar Bor. Bentar, kita ketik dulu. Oke. Selanjutnya dari Andi. Luxio durung Bor. Ya, bahasa Indonesianya intinya dia request Luxio Bor. Mungkin habis ini gua buatin Luxio dan Grand Mac Bor. Masih belum ada tanda-tanda anu wanita Bor. Dari Cah Pare, aku seneng lihat channelmu Bor, lucu ngehibur, lanjut Borku, ojo lali lak wis kaya giveaway biar makin lancar rezekimu. Amin Bor, gue juga pengen bikin giveaway buat kalian Bor, tapi buat saat-saat ini mungkin gue lebih ngasih giveaway ke orang-orang yang membutuhkan kali. Dan doain aja buat TM biar cepet tembus menuju 100.000 subscriber Bor, dan bisa buat giveaway ke subscriber-subscriber TM. Mungkin mobil miniatur. Next dari Ardan Ramdhani. Belum bisa beli mobil, gak apa-apa Bor, yang penting bisa tertawa. Karena kemiskinan selalu datang menghantuiku. Terus semangat Le. Buat Ardan Ramdhani, thank you Bor. Jangankan lu, gua yang bikin konten aja belum bisa kebeli mobil Bor. Jadi tetap semangat kerja dan jangan lupa tertawa. Kalau kata orang dulu tuh, asal bisa makan dan sehat itu udah alhamdulillah Bor. Nah ini. Oh bukan. Next dari Rian Aulia dan Andi Saputro. Bang, bikin konten tentang Lancer Evo 3 bang. Semua generasi Lancer Evo kalau bisa Bor. Santai Bor, bakal gua bikinin keluarga besar Evo. Masih belum ada tanda-tanda anu wanita Bor. Next Bucin 103. Bang, bisa masukin video lucu tapi jangan masukin video jorok bang. Video kayak gitu hanya mengganggu bang. Saya pribadi jadi gak mood nontonnya. Saya keinget anak yang makan ingus itu. Ini hanya saran bang. Thank you Bor sarannya. Gue juga pengen nampol nih anak. Next gak akan gue kasih lagi Bor ya, karena filenya sudah hilang. Jadi anak itu tuh ada di video gua yang ini dan ini nih. Ya udah lama Bor ini. Selanjutnya dari Egi Faisal Tanjung. Mantap Bor, sering-sering ada jandanya ya di videonya Bor. Sukses terus videonya buat True Minute. Bentar Bor, tadi ada anu. Nah anjir.